pakai gitar, ini EQ-nya. Colokin di pons ya tadi ya. Pons ya aman, tinggal channel yang main out. Ini yang L. Terus pindahin yang R. Saya cuma pakai satu speaker. Ini yang L. Oke, satu lagi, cobain pakai mikrofon. Ini mikrofon kondenser, ini mesti pakai phantom ya. Kita nyalain dulu phantomnya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes nyala ya. Tes 1 2 3, tes 1. Contohnya kita ngapain? Kita ganti pakai dynamic. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2. Tes 1 2 3, tes. Tes 1 2 3, tes. Tes 1 2 3, tes. Tes. Itu gain kalau dipulin. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kalau dinolin, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes, tes 1 2 3, tes 1. Man. Oke, ini tes di connect DAW, Digital Audio Workstation. Pakainya Reaper ini saya. Ini signalnya udah masuk lewat outnya di PONS ya. Sebenarnya bisa pakai yang dua track ini, cuman saya nggak ada kabelnya. Ini sama, yang penting signalnya udah masuk. Coba kita kasih efek. Saya kasih simple aja, reverb. Tes, sa, tes, tes, ya, dia berat ya. Kita dulu, nah, dia langsung keluar. Tes, kebanyakan buka, satu aja. Tes, satu, tes. Tes, itu mati, tes. Dia pakai dua, dimatiin satu kurimu. Nah, ini dia ributnya. Tes, sa, tes, satu, dua. Tes. Nah, itu saya tambahin kompresornya di depan biar nggak ngak-ngik. Tes, satu, tes, sa, tes. Kita kompres. Tes, sa, tes. Tes, satu, dua, tiga. Tes, sa, tes. Tes,
Tes satu dua tiga. Kembali. Tes satu dua tiga. Okay lah. Aman. Tes satu tes.